Bapak Ibu, adik-adik yang saya sayangi, saya cintai. Adik-adik, terutama kepada adik-adik, saya adalah sebagai pelayan juga, pelayan di Museum Haga. Adik-adik, Museum Haga sebenarnya itu Museum Tionghoa. Kalau adik-adik ingin mau tahu tentang sebutan Haga, datanglah besok, Bapak akan jelasin. Haga salah satu sub orang Tionghoa juga. Bapak singkatkan aja ya. Museum ini diresmikan oleh Presiden kita, SBY. Pada waktu itu beliau ada berikan amanat. Museum ini adalah jembatan kita. Artinya jembatan penghubung ekonomi, budaya, politik, persahabatan, dan lain-lain. Museum kita ini, ingat, museum kita. Jadi bukan museum orang Tiong, suku Tionghoa. Karena museum kita ini ada di Taman Mini. Kenapa museum dibuat di Taman Mini? Karena kalau salah satu suku ada di Taman Mini, artinya beliau baru diresmikan sebagai anak bangsa Indonesia. Kenapa di museum di Taman Mini kita buat museum? Karena sangat butuh sekali untuk kita mengetahui kedatangan orang Tionghoa. Orang Tionghoa di Nusantara, terutama Indonesia, sudah 2000 tahun nanti. Sekian lama mereka datang sini, tapi selamanya mereka tidak diungkapkan sejarah apa mereka buat sesuatu. Apa yang mereka kontribusi kepada merah putih kita. Nah, ini saatnya adik-adik perlu kasih tahu sekali itu. Kedatangan orang Tionghoa adalah sebagai sifat bisnis atau usaha. Selama ini mereka bawa sesuatu untuk kita. Nah, di sini apa namanya museum, kita akan lihat apa yang mereka bawa ke Indonesia, apa yang mereka buat dan apa yang mereka kontribusi kepada negara kita. Jadi, Bapak ini hari di sini sangat bangga. Bapak akan buat sesuatu untuk adik-adik supaya diketahuan orang Tionghoa di Indonesia. Mudah-mudahan museum ini buat kita kepakai. Jangan lupa museum ini adalah milik bersama. Satu hal lagi, saya gak lupakan, Bapak ini hari bisa kesini museum berkat juga ada seorang yang mendukung di belakang Bapak ini. Beliau adalah ibu istri saya, namanya Lucia Tan. Nah, beliau akan tampil kepada adik-adik. Beliau neneknya adalah orang Jawa. Bu Lucy, mari. Inilah cerminan Bhinneka Tunggal Ika. Bapak suku Tionghoa, Bu Lucy adalah turunan dari Jawa. Kita buktikan pada dunia, kata Presiden, kerja dulu baru ngomong. Sekarang Bapak buktikan pada dunia, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah negara saya. Negara Indonesia. Saya akan buktikan pada dunia, Bhinneka Tunggal Ika adalah hak paten. Tanpa Bhinneka Tunggal Ika, tanpa salah satu suku, Indonesia tidak disebut Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang Bapak akan buktikan, inilah istri saya, Bu Lucy. Beliau tidak sangka ini hari dia akan tampil ke buka, ya. Nah, inilah kami akan bukti pada dunia disebut Bhinneka Tunggal Ika. Adik-adik, mulai hari ini datanglah ke museum. Nanti Bapak akan ceritakan
hubungan kita sebenarnya kita sudah punya saudara. Ya, sekian. Terima kasih.